itu udah dikasihin di sama apa kunci-kuncinya. Cuman kalau buat balik nama ke IT kontrakan atau itu belum ada apa? Ya belum ketemu karena emang harus ketemu di notaris. Kalau itu nanti mungkin dischedulekan setelah beres hasil otopsi semua. Itu semuanya ke mana aja? Ya kalau dari amanahnya udah saya sampaikan semua dari almarhumah apa yang harus disampaikan. Terus kalau emang dari kosan sendiri sampai sekarang belum ada AJP atau nama siapa-siapa masih kosong, masih blank. Jadi emang nanti kalau AIK bersedia ya saya langsung ke notaris buat pengalihan nama AIK langsung. Karena emang di sananya juga surat akte pembelian itu masih kosong sampai saat ini. Gimana? Kalau saya sih itu nanti ngobrol itu belum diobrolkan sama kakak-kakaknya. Cuman saya nyampein dulu amanat dari almarhumah karena udah tertulis dari kertas, itu juga dari lawyer udah ketitipan amanat juga. Jadi disinkronkan sama kemarin almarhum mantan lawyernya gitu kan, udah waktu perceraian tuh Bapak Abdul Rahman itu udah ada salinannya, terus disamain amanahnya. Jadi kalau konsepnya sama Bintang mah nunggu dari AIK sama Putri. Ya kalau itu mah nunggu ibaratnya dari kakaknya. Kalau dari apa itu mah kan nggak ngobrolin dulu harta gono gini, karena emang sekarang harus fokusnya ya hasil otopsi gitu, karena gimana ya bikin simpang siur aja gitu. Tapi komunikasi kan berarti di surat itu tuh nggak? AIK ya alhamdulillah baik. Kan berarti di surat itu surat amanahnya nggak ada nama Putri sama Bintang ya? Kalau itunya nggak ada. Tadi saya bilang ada pihak ketiga yang bawa Kang Tiri menikahi Telina karena harta. Ini gimana Kang Tiri menyikapi ini? Kalau sampai saat ini itu kebukti ya sekarang. Saya aja itu di sana masih sewa rumah itu. Jadi belum rumah pribadi, itu masih sewa. Yang punyanya juga ada. Semuanya masih sewa, nggak ada yang ibaratnya beli atau ini masih... Kita masih belum ini, jadi almarhum Bunda Lina itu, istri saya itu udah menyiapkan segala sesuatunya buat ke depan, masa depan anaknya. Kalau soal piutang 2 miliar kan, ya katanya masih ada orang-orang yang masih utang. Ya itu catatannya udah ada di almarhumah lawyernya ya, ada semua, jadi catatan-catatan yang dulu pinjam ke almarhum juga ada. Jadi datanya mungkin nanti kalau udah beres apa penyelidikan semua, baru mungkin mau ditanyain lagi, nanti datanya mungkin saya bawa juga atau bisa tanya ke lawyer. Siapa aja sih Kang yang utangnya Kang? Banyaknya sih karyawan yang ditambun ya, itu sebelum saya nikah udah banyak utang piutang gitu. Jadi di rumah Sule ya Kang? Ya di rumahnya itu.